75 anggota Polres Grobogan mengikuti ujian bela diri Polri di Stadion Kridabakti Grobogan. Ujian yang diikuti seluruh personil mulai dari anggota Polsek hingga jajaran Polres Grobogan merupakan syarat wajib yang harus ditempuh sebelum menerima kenaikan pangkat pada bulan Juli mendatang. Tidak hanya anggota Bintara yang terlihat berjibaku dalam ujian tersebut, sejumlah perwira Polres Grobogan juga terlihat bersemangat. Tak sekedar menjadi syarat, kemampuan bela diri juga menjadi bagian penting setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Wajib hukumnya ya, karena ini persyaratan untuk kenaikan pangkat. Selain bela diri, tes kesehatan seluruhnya kita cek dalam rangka kenaikan pangkat ini supaya anggota personil Polri siap melaksanakan tugas. Ujian bela diri ini dititikberatkan pada kemampuan bela diri tanpa senjata atau tangan kosong. Karena dalam bertugas, anggota Polri harus mampu melumpuhkan lawan dengan meminimalisir luka yang terjadi. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.